Sidaralun Jalan Nasional Kabupaten Nagan Raya Takengon Aceh Tengah dilaporkan lumpuh pada Sabtu 21 September 2024. Longsor menutupi badan jalan di kawasan Desa Belang Merande, Kecamatan Betong Ateh Banggalang, Nagan Raya pada Jumat malam. Hingga Sabtu siang jalur transportasi di lokasi tersebut masih lumpuh total. Longsor menutupi badan jalan usai dilanda hujan lebat dan angin kencang selama 3 hari terakhir. Kalak BPBD Nagan Raya Irfan Darinadi mengatakan kepada serambinews.com, timnya langsung turun ke lapangan usai mendapat laporan. Selain melakukan penanganan, pihaknya juga melaporkan ke Balai Jalan sebab jalan tersebut merupakan tanggung jawab pusat. Dari Nagan Raya, Rizwan, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.